Ya, kembali lagi di channel 69 Mantap Ya, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari abang ini ya Nah, jadi itu abangnya tanya Kenapa ikan gupi yang di outdoor itu bisa lebih cepat besar Daripada yang di indoor Dan untuk gupi outdoor itu biasanya bisa lebih cepat beranak juga daripada yang di indoor Nah, pada video kali ini saya akan membahas semua hal mengenai pertanyaan itu ya Nah, jadi saya akan menjawab melalui video dan saya akan memberikan contoh-contoh yang ada di sekitar sini. Oke, mantap. Nah, awal awal mulanya kita bahas ikan gupi dulu. Nah, ikan gupi kan ini sebenarnya ikan gupi ini kan memang ikan-ikan yang berhabitat di danau, danau atau air-air yang menggenang gitulah. Nah, jika ikan gupi itu dipindah ke tempat indoor. Nah, kalau indoor itu kan bisa jadi di akuarium, di wadah apalah pokoknya yang di indoor. Dia kan sudah tidak berada di habitat aslinya kayak gitu. Sehingga dia yang pertama itu yang pertama dia bisa tidak nyaman, yang kedua itu dia bisa perkembangannya terhambat dan perkembangbiakannya juga terhambat kayak gitu. Nah, kenapa Kok bisa kayak gitu ya bisa aja kan sama aja kalau uh, manusia sudah habitatnya kayak gini ini ya terus dipindah ke suatu tempat yang bukan habitatnya kayak gitu. Nah untuk meminimalisir ke atau adaptasi si gupi itu kita bisa pakai farm outdoor kayak gini. Nah untuk farm outdoor diharapkan itu ikannya bisa gak jauh dari habitatnya gitu loh. Nah, kayak kalau kayak gini kan dia masih terkena matahari, terkena angin, terkena pokok hal-hal yang ada di alam gitulah kayak ada masih ada serangga yang masuk, masih ada tanaman-tanaman lumut-lumut kayak gitu. Jadi ikannya bisa merasa sedikit lebih nyaman daripada yang di indoor. Karena kalau indoor kan udah kalian tahu sendiri habitat indoor itu cuma untuk ikan-ikan gupi yang eh untuk Ikan-ikan yang biasanya untuk kontes gitu loh, bukan untuk yang dikembang biakan kayak gini. Dan biasanya untuk yang indoor itu untuk ikan-ikan yang hanya untuk dilihat, bukan dikembang biakan. Kecuali kalau semi outdoor ya. Nah kalau kayak gini kan semi outdoor, ini masih belum bisa dikatakan indoor karena ini masih terkena cahaya matahari, masih terkena angin, masih terkena hewan-hewan yang ada di sekitar, gitu masih terkena pokoknya kalau kayak gini nih nampaknya itu masih outdoor tapi semi gak full indoor nah untuk guppy outdoor itu ini salah satu hal yang dapat membedakan ya kenapa guppy indoor dan outdoor itu dalam sas itu beda misalnya kalau guppy outdoor itu bisa lebih cepat besar karena ikan guppy itu sendiri kan omnivora ya jadi dia bisa makan segalanya bisa Ya, bisa makan lumut, bisa makan serangga, bisa makan nggak? omnivora lah, nah. Oleh, karena itu, kalau ikan gupi outdoor, dia juga akan memakan lumut-lumut yang ada di pinggiran-pinggiran wadah kayak gini ya. Jadi dia itu ada tambahan nutrisi dari lumut-lumut yang ada di sekitar. Sedangkan kalau di indoor itu kan pakan cuma dari si pemelihara aja, gak ada faktor lain yang bisa dimakan oleh si gupi. Kayak yang di sini itu contohnya lumut. Nah kayak gitu. Jadi untuk yang outdoor, karena ada lumut itu tadi, dia bisa makan lebih banyak dan dia juga bisa lebih nyaman dengan tempat outdoor. Karena tempat outdoor itu bisa mirip-mirip uh, dikit lah dengan habitat aslinya meskipun gak mirip-mirip 100% loh ya tapi masih mirip-mirip daripada yang di indoor karena kalau di indoor itu udah agak jauh eh bukan agak sih lumayan jauh dari habitat aslinya kayak gitu jadi kayak gini saya juga mengalami juga ikan gupi yang di wadah pembesaran indoor dan outdoor memang kalau outdoor ini perkembangannya bisa lebih cepat dan ikannya juga lebih lincah-lincah nah kayak gini ikannya bisa nyaman lah di tempat di tempat kayak gini meskipun ini terpisah-pisah ya jadi satu bak satu bak gitu tapi nggak apa-apa ini satu bak isi segini nih masih hitungannya cukup luas untuk ikan gupi ya nah jadi kayak gitu kita juga harus menelaah dari si ikan habitatnya gimana makannya apa aja kayak gitu nah apalagi dikasih tanaman-tanaman air kayak gini ekor tupai kayak gini ini bisa lebih mirip dengan habitat asli si ikan gupi kayak gitu. Nah, jadi kita kalau melihara ikan itu jangan melulu anu ya, gimana ya? Kita kan melihara si gupi nih. Nah, jadi kita harus lihat juga habitat aslinya itu kayak mana, kayak gitu. Kalau bisa disesuaikan dengan habitat aslinya, jangan dipindah atau jangan di jangan ngambil ikan dari habitat misal danau itu ditaruh di tempat yang bukan habitatnya kayak gitu jadi jangan kayak gitu kasihan ikannya jadi kita harus merawat ikan dengan menggunakan hati juga ya supaya ikannya bisa nyaman bisa sehat bisa cepat berkembang biak juga nah kayak gitu sebenarnya untuk faktor-faktor yang lainnya itu banyak cuman yang lebih spesifik ya itu ya itu tadi yang sudah saya bahas oke mantap nah seperti ini kalau kalian masih Penasaran ya kalau gupi outdoor itu bisa lebih besar daripada gupi indoor Nah kayak gini Kalau indoor masih terkena cahaya matahari Ya sirkulasi anginnya masih bagus Itu masih mendingan lah daripada indoor yang benar-benar indoor Indoor yang udah indoor gak ada cahaya matahari Kelembabannya tinggi ya, kayak gitu itu sudah kurang baik untuk ikan gupi Oke Ya buat kalian yang ada pertanyaan mengenai ikan gupi atau mengenai berbagai macam hal yang berkaitan dengan ikan gupi langsung aja tulis di kolom komentar nanti pasti akan saya jawab dan buat kalian yang masih bingung mengenai segala hal yang berkaitan dengan ikan gupi langsung aja tulis di kolom komentar ya nanti pasti akan saya jawab satu-satu kalau mau request video juga monggo boleh bisa nanti akan saya bikinin videonya dan untuk request video saya itu biasanya pembahasannya itu langsung lewat video ya karena kenapa? Karena supaya penjelasannya itu bisa lebih detail dan bisa lebih mudah dipahami. Oke, mantap. Nah, jadi ini kayak gini, kita sesuaikan ikan gupi seperti habitat aslinya ya. Nah, ini. Nah, ini ada tambahan sedikit. Ikan gupi kan makan lumut. Tapi bukan berarti kita membiarkan lumut itu Membeludak di tempat itu ya, gak boleh kayak gitu. Karena lumut harus tetap dibersihkan meskipun ikan gupi makan lumut. Karena kenapa? Karena pertumbuhan lumut itu jauh lebih tinggi daripada nafsu makan si ikan gupi. Nah, paham gak? Paham gak? Misal nih, satu hari ikan gupi sanggup makan satu bagian lumut. Sedangkan perkembangbiakan si lumut itu satu hari bisa tiga bagian. Jadi, masih akan tetap lebih banyak lumutnya Dan lumut itu juga berbahaya Kalau udah terlalu banyak untuk si ikan gupi Nah berbahaya kenapa Karena lumut ini bisa menjaring ikan gupi Nah kalau ikan gupi sudah terjaring di sana Ikan gupinya itu nanti gak bisa makan, gak bisa ngambil udara, gak bisa beraktivitas Dan akhirnya nanti ikan gupinya mati Kayak gitu Jadi meskipun ikan gupi makan lumut Tapi kita juga harus tetap menjaga Populasi lumut itu ya Jangan sampai lumutnya membeludak kayak gitu. Oke mantap, cukup sekian dulu untuk konten kali ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari abang-abangnya. Dan buat kalian yang mau tanya-tanya langsung aja ya, chat, eh chat sampai komen aja di bawah. Oke mantap. Nah ini kan kemarin saya janji untuk nguras wadah yang di mini panda ya. Nah ini sudah tak nih Ini kita lihat bentar ya. Oke mantap. Nah ini sudah saya kuras ya. Sudah bersih, sudah bersih, oke. Okay. Mantap, sampai jumpa di konten channel 69 lainnya. Coc, 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 eh silau, silau. Mantap, jos. Jangan lupa dukungannya, like, comment, share, subscribe, mantap.